Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokulakeun deui kegiatan olahraga sepeda di Jawa Barat tebe kidul nyata Cycling de Jabar timimiti tanggal 8 tepi ka 8 Juli 2023. Eta kegiatan teh mangrupa promosi potensi wisata serta ekonomi di Jawa Barat serta ngajaring atlet sepeda profesional. Kiranu kedua kalina pemerintah Provinsi Jawa Barat ngokolakeun deui kegiatan olahraga sepeda di Jawa Barat tebeh kidul nyata Cycling de Jabar timimiti 8 tepi ka 8 Juli 2023. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum netelakeun neta kegiatan teh dikokolakeun dina raraga promosi potensi wisata sarta ekonomi di Jawa Barat serta silaturahmi ka subevaluasi gersakumna atlet mapag kegiatan olahraga sejena. Dirina miharap kegiatan samodel kitu disorang kalawan mayeng, sangkan atlet sapedah asal Jawa Barat bisa makalangan deui boh dina hampalan nasional boh internasional. Kawas nalika PON 2016, atlet sapeda Jawa Barat rea anu nampa medali emas. Uu miharap sakumna kepala daerah anu kaliliwatan mampu nyukseskeun eta kegiatan. Saya berharap kepada para kepala daerah untuk mensukseskan event ini. Minimal para kepala daerah kalau memungkinkan hadir di wilayah-wilayah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada beberapa kabupaten yang dilewati, yaitu Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Pangandaran. Kalaupun tidak, minimal kepala dinas hadir di situ dan mengerahkan masyarakat, termasuk dilanya siswa SMP, SMA, ataupun anak-anak SD untuk hadir menyaksikan. Tujuannya supaya mereka peserta lebih semangat karena banyak penonton dan juga tidak terkemungkinan memberikan motivasi kepada mereka, siapa tahu dengan menonton mereka ingin menjadi atlet. Dina brona salila prak-prakan eta kegiatan di Paju, pemerintah Provinsi Jawa Barat nyiagakeun sarana sarta prasarana kawas fasilitas keur mondok tepi ka hadiah anu jumlahna 324 juta. Budi Hartati, Bandung TV.